Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih telah membuka video ini. Di video kali ini aku bakal nunjukin ke kalian gimana sih aku kalau kuras kolam kura-kura. Soalnya airnya itu kan udah keruh. Biasanya sih aku kuras sebulan sekali karena aku pulang ke kolam ini juga paling sebulan sekali, jadi baru sempat aku bersihin sama filternya juga, tapi kemarin filternya udah aku bersihin. Sekarang cuma mau kuras airnya aja. Gak usah lama-lama, ayo kita langsung jebur ke kolam aja. Jadi yang perlu kita siapin, ada yang penting nanti keran, air keran harus lancar. Kita masuk. Nah, ini jadi udah ada pembuangan airnya. Jadi kalau di kolam itu pembuangan airnya itu udah otomatis, kalaupun hujan di sini kan soalnya dari air talang kena apa air hujan masuk kena kesini, jadi otomatis rotasi. Ini kita cabut dan nanti saluran pembuangannya, soalnya di sini kan banyak ikan-ikan kecil, itu nanti kita tutup pakai ini biar nggak pada keluar ikannya. Salurannya kita tutup pakai kawat. Nah, kita harus cek dulu barangkali ada kura-kura ada merah. Nah, kita awasi dulu, kita masuk. Nah, kita tunggu dulu. Jadi kalau aku di sini tuh kuras kolamnya itu nggak nyampe air habis, jadi paling disisain 30%. Kita jaga biar nggak ada ikan yang masuk, airnya itu langsung surut. Jadi kedalaman air di kolam ini itu kurang lebih 30 cm, jadi ya lumayan lah. Sekalian nunggu surut. Nah, ini airnya udah mulai surut, ini kan juga udah mulai kelihatan. Jadi biasanya itu nanti sekitar nggak sampai 5 cm nanti kita tutup. Buat soalnya kameranya tak pegangin cuma satu. Nah, ini sekiranya ini udah cukup. Ini kita tutup lagi ya. Kita buka terus kita tutup. Lagi. Makan sini. Kita tutup lagi biar nggak pegangnya keluar kalau misal banjir. Kita lihat ini kondisi pas kemarin sebelumnya seperti ini, di sisa belum. Sisain dan nanti kita ambilkan. Nah, kerennya itu udah dari sini selangnya. Nah, ini ambil dari luar. Tapi kita nyalain dulu kerennya. Kita tunggu aja nanti sampai penuh. Oke. Thank you.
Jadi meskipun ini tidak terlalu jernih, soalnya di bumi juga masih ada kayak tanah sama pasir gitu, jadi nggak terlalu bisa jernih banget. Tadi di bawah kan buang airnya cuma apa nyisain sepertiga dari air kolam tersebut. Jadi biar jaga-jaga ikannya itu biar nggak repot mindah-mindahinya jika apa namanya jika dihabisin semua nanti susah atau kasihan ikannya nanti. Kita juga kasih makan ikan kalian. Oke teman-teman, segitu aja video kuras kolamku hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk menonton video-video yang ada di channel ini. Terima kasih.